Oke. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Itulah, kamu tunggu lama kan kejap eh. Kadang-kadang kena berlakon dulu, pergi salam dulu kan. Sebab saya kena rekod ni. Bagi orang yang ramai tak join tu, diorang boleh tengok lah nanti. Okay, baik. Okay, kita akan tengok lah. Okay, ini adalah latihan. Apa dia? Subtopik 9.1 laju eh. Bab yang ke-9. Okay, baik. So, kamu ada buat dia punya jalan kerja. Kalau soalan objektif ni kan tak perlulah jalan kerja dia. Tapi untuk untuk soalan subjektif, nanti kena ada jalan kerja. Okay. Siapa Queen Vampire tu siapa? Eh, hilang sudah dia. Siapa Queen Vampire tu? Ha? Ratu Ratu Zombie. Ada kenalkah kawan kamu kah tu? Nur Diana. Oh, ni ada. Diana. Diana ini kah? Diana. Ah, okey. Okey, selamat datang. Okey, baik. Untuk soalan objektif. Okey, soalan objektif muka surat 2, modul bab yang ke-9 yang baru kamu ambil tu kemarin ataupun kemarin dululah, okey. Baik, soalan nombor 2. Any comment? Tiada. Tiada buat ke? Tiada buat ke tiada komen tu? Ada buat lah. Tapi senang lah kan. Setuju. Yang lain setuju kan? Nombor 2 apa jawapanmu? Bola. Eh, bola. Setuju. Bola. Yang lain. Yang lain. Yang tak respon ni macam mana? Bola eh. Okay. JN ada buat. B bola dapat. Ada yang tak dapat kah? Siapa yang tak dapat? Kalau tak dapat, bagi tahulah ataupun hands up. Amalina dengan Safira. Any respond? Jawapan B, okay. Oh, Dennis sudah kan tadi. GN sudah. Okay, jadi betul lah jawapannya B, bola. Ini sedang sajalah kita ingat balik segitiga kan. Kita ada segitiga. Segitiga untuk mengira mengira apa-apa kuantiti, laju, jarak atau masa. Ah, ingat segitiga ni. Paling atas apa? Dia punya paling atas dia adalah huruf. Kita ingat baliklah, kita ulang kaji baliklah. Okey. J. Kan? Okay, di bawah dia sebelah kiri. Tak ingat L kan? Kami ingat abjad dia je. A, B, C, D, E, F, G, J, J, L, M. Mesti J, L baru lah sekali M. Kan? J, L, M. Jarak, laju, masa. Okay, baik. Soalan ni kita guna rumus jarak lah. Eh, sorry. Dia tanya laju. Jadi, dia tanya laju. Maka, kita tutup. Kita tutup bahagian laju. Maka, kita dapat satu rumus iaitu jarak bagi masa. Rumus ni jarak bagi masa. Jadi, jarak dia ni bagi dengan 2. Masa dia 2 jam. Jadi, jarak 170 km bahagi dengan 2 jam. Kejapan jawapan ni adalah B. Okay, yang ketiga. Ada masalah? Hitung lajunya. Okay, siapa ada masalah?
Siapa boleh siapa boleh jawab dia kena hands up. Jangan turun dulu tanganmu. Siapa boleh jawab hands up. Saya mahu tengok ni. Hands up eh. Hands up kalau boleh jawab nombor 3. Diana? Diana boleh, Diana? Tak boleh. Okey, tak apa kalau tidak, maknanya tidak saya kena beritahu lah eh. Ataupun okey, tak apalah saya beritahu. Okey. Okey, anda menaiki basikal ke sekolah yang jaraknya 200 meter. Jadi ini adalah jarak hurufnya J. J saya tu menarik sikit macam tu. Tak tahulah daripada dulu sampai sekarang macam nilah J saya kan. Okey. 10 saat. Nampak ke? 10 saat adalah masa M. Jadi kita ada J dan M. Soalan ni cari apa? Hitung laju L. Jadi kita pun lukis segitiga kita. Ingat balik segitiga kita macam tadi. Okey, kita ada J di atas, L di tepi, M di tepi sana. Jadi sekarang kita mahu cari hitung laju, hitung L, L, L. Jadi kita kena padamkan huruf L, maka tinggallah J per M. Jadi rumus dia J per M. Jadi jarak bahagi dengan masa. Bahagikan jarak J ni 200. 200 bahagi dengan 10 dapatlah apa? Dapatlah jawapannya B lah kan, begitulah. Okey, 200 bahagi 10. Tekan kalkulator lah sini kan. Jawapannya ada 20. Bola. Okey. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat. Nampak soalan dia pendek, tapi kena hati-hatilah. Banyak step sikit. Okey, nombor 4 okey. Berapa orang yang okey? Hands up. Nombor 4 eh. Okey, nombor 4. Okey guys. Okey, nombor 4 tukar kepada, tukar daripada kilometer per jam, bertebal pula. Kilometer per jam kepada meter per saat. Okey, jadi itu step by step lah. Ikut sahaja yang dalam buku teks tu dia buat secara bentuk pecahan kan. Jadi 70 kilometer dia buat per 1 jam. Buat dulu macam ni. Ni daripada sini jadi macam tu. Lepas tu step by step lah kita tukar di atas duluan. Okey, di atas dia jadi macam mana kan? Di 72. Tukar kepada, daripada kilometer tukar pergi meter, darab 1000 lah. Jadi 72 darab dengan 1000. Tu di atas. Okey, dalam meter sudah. Okey, dalam meter sudah. Okey, lepas tu per, di bawah dia 1 jam. Ni kena hati-hatilah. 1 jam mau lompat pergi saat. Jadi kena darab 60 tu 2 kali. Jadi 1 darab 60 itu baru minit. Baru jam ke minit. Jadi minit ke saat lagi kena darab lagi sekali 60. Okey, jadi di atas ini kira satu-satu. Kira di atas dulu. Kamu kira di atas duluan, guna kalkulator lah kalau susah sangat. Ni darab je dengan 1000, letak je telur ayam 3 biji di belakang tu. Sebab darab kan. Okey, bahagi. Okey, di atas ni sudah dalam meter lah. Okey. Okey, bahagi dengan yang di bawah ni, kalau kamu darab dua, darab semua sekali ni dapat 3600 di bawah. Jadi ini dalam saat. Lupa tulis tadi. Ni sudah dalam saat. Jadi sekarang kita tekan kalkulator saja, bahagikan je lah. Kalau saya jadi kamu, saya tak perlu type semua sekali ni. Sebab kita tahu dia ada telur ayam di atas, di bawah. Jadi kita ambil pen kita, pensel kita, kita potong di atas satu, di bawah satu. Di atas satu, di bawah satu. Jadi lebih simple menekan kalkulator.
Jadi tinggal kosong di atas, tidak ada kosong di bawah, tak boleh potong lah. Jadi kita tekan kalkulator kita, tekan saja 720 bahagi dengan 36. Jawapan dia adalah apa? A, ayam. Iaitu jawapannya 20 M per S. Okey, ayam. Okey, ada yang tanya tadi. Cikgu, M per S ni, saya. M per S tu kalau dalam ayat saya tu, muka surat lah. Kan? Tapi dalam matematik tu, dia kadang-kadang dia guna MS negatif 1. Meter per saat. Slash tu dia boleh ganti dengan S. Dia tak ada slash, dia ganti dengan negatif 1. Kuasa pada S itu negatif 1. Dia sebenarnya matematik ni kamu sudah belajar ni. M per S, saya boleh tulis M per S macam ni kan. Okay. Yang S ke, yang S ni di bawah ni kan dia ada kuasa 1. Kalau cikgu tak tulis apa-apa, maksudnya S kuasa 1. Jadi bila dinaikkan ke atas, ini kamu belajar dia hukum, saya tak ingat hukum apa, tingkatan 1 kamu belajar. Bila dinaikkan ke atas, ya ke tingkatan 1? Ke saya salah? Sorry lah kalau saya salah. Tak lama sudah tak mengajar tingkatan 1 ni, tak ingat sudah. Jadi bila naik ke atas, kita boleh buang dia punya pecahan ni. Dia akan jadi M, S, tetapi kuasa dia sekarang bukan lagi 1, tetapi dia ada negatif 1. Okay. Jadi boleh pilih sama ada kamu mahu buat dalam bentuk slash. Kalau buat dalam bentuk slash, dia tak adalah negatif 1 tu. Tapi kalau tidak mahu buat slash, dia adalah negatif 1 di hujung atas kanan S kecil ni, yang di atas. Okay. Jadi itu secara ringkas kepada siapa yang tanya tadi, Hafiz, fahamkah? Okey, nanti baik kamu tanya, saya keliru dengan saya punya. Saya guna dalam arahan saya, saya guna M per S tu maksudnya muka surat. Jangan keliru lah, itu muka surat. M tu muka, S tu surat. Okey, jadi di sini jawapan kita adalah ayam. Yang tadi ayam. Okey, yang kelima. Respon yang kelima. Tidak faham. Okey. Siapa kata, tadi kata yang tak faham tu siapa? Hafiz. Okey, nombor 4 kamu faham kah? Yang tadi. Dennis. Oh, Dennis kah? Nombor 4 tadi kamu boleh faham nombor 4. Boleh. Okey, nombor 4 boleh, sepatutnya nombor 5 tak ada masalah. Tapi tak apa, kita tengok. Kita apa kita tengok. Okey. Mula-mula sekali, jangan sakit kepala. Kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Jadi 50. Sekejap. Nampak? Kamu nampak ke? Nampak kan? Okey, 50. Kamera saya kat depan ni. Kalau saya menghadap bawah ni, sorry lah saya tak tengok kamu punya muka. Okey, 50. Per dengan, sorry, 50 meter. Sini kan, di sini. 50 meter per dengan 1 saat. Buat macam ni dulu. Sekarang ni di sini ni. Kalau yang tadi tu samalah, 72 km per dengan 1 jam. Tapi ni jam lah di sini. Sini bawah ni jam lah. Di sini saat S. Okey, 1 saat. Okey, lepas tu kita tukar satu-satu. Ginilah, kalau kamu tak mahir kan, guna pecahan yang macam buku teks tu, dia guna pecahan macam yang kita buat tadi kan, sekaligus. Kalau kamu tak mahir, kamu buat satu-satu pun boleh. Contohnya apa maksud saya satu-satu tu? Maksudnya kamu buat asing-asing lah. 50 meter tukar pergi kilometer. Apa operasi dia? Bahagi ke? Darab ke? Ayam. Bukan darab. Darab ke? Meter pergi kilometer. Darjah berapa orang belajar dulu tu? Okay. Kalau saya tanya kamu, 1 kilometer berapa meter? Kalau kamu tak ingat kan? Kalau kamu tak ingat tak apa. Dia ada penyelesaian dia.
Kalau kamu tak ingat bahagi ke darab, 1 kilometer berapa meter? Saya tanya kamu. 1 kilometer berapa meter? Ah, kalau kamu boleh jawab begitu, okey, kita tengok eh. Maksudnya tak ada masalah, kamu boleh ingat ni. Ingat ini pun saya rasa tak ada masalah. Okey. Kalau saya tanya 2 kilometer berapa meter? 2000. Saya tanya kamu. Macam mana daripada 2 boleh jadi 2000? Darab dengan berapa? Darab dengan 1000. Macam mana nombor kecil boleh jadi besar? Mesti darab ke bahagi? Mesti darab. Darab berapa? Okey, darab 1000. Jadi kesimpulan dia, kalau daripada kilometer ke meter, dia darab 1000 kan? Ha, ni kamu buat nota. Ini tak perlu hafal sebab ni semua orang tahu. 1 kilo 1000. 2 kilo 2000. Jadi daripada nombor kiri ni pergi nombor besar ni, maksudnya dia darab. Jadi sekarang ni kita mau terbalik. Tengok ni, kita mau terbalik daripada meter, mau pergi undur balik ke kilometer. Jadi takkanlah darab kan? Jadi kena kena bahagi. Ha, jadi kena bahagi 1000. Ha, saya tulis, saya memang buat anak panah ke kanan ni begini. Ha, dari, tapi tengoklah dia meter ke kilometer. Okey. Jadi benda ni tak payah kamu hafal sebenarnya sebab dia punya di sini je yang penting ni, ha, ni. Kalau kamu tahu kilometer 1000. 2 kilo 2000. Maksudnya dia darab. Jadi kalau terbalik, ha, mesti bahagi. Okey, itu yang pertama. Jadi kita tukar. Jadi kita tukar dia punya unit. Jadi kita bahagikanlah 50. Ini saya buat step by step eh. Di atas duluan. Yang di atas sini ni nanti orang tanya pula, cikgu kat mana cikgu cerita ni? Sini sini atas ni. 50 meter kita settle dulu. 50 dulu. Okey, 50 bahagi dengan 1000. Ha, berapa? Berapa? Tekan-tekan calculator. Ah, 0.05. Guna calculator ke guna gerak titik ke tak ada masalah. Itu saya rasa kamu mahir sudah gerak 3 kali kan di sini. Tapi saya tak tulislah sini. Jadi kotor pula saya punya ni. Okey. Jadi di atas ini dapat sudah. Di atas settle. Okey, di bawah dia dia kata di bawah dia 1 saat ni mau tukar pergi kepada unit jam. Ha, kita buat sifir kita sendiri. Kita buat sifir kita sendiri. 1 jam berapa minit? 60 minit. Jadi apa operasi dia? Darab ke bahagi? Satu, okey. Kalau saya tanya 2 jam berapa minit? Nah, kan dia makin besar kan? Jadi maksudnya operasinya darab lah. Jadi di sini darab dengan 60. Nah, dia makin besar macam tadi lah, 2 kilo, 2000. Okey. Tapi sekarang kita tidak mahu jam ke minit, kita mahu daripada jam undur ke saat. Mana kita mahu undur ke belakang lagi. Tapi tak apa, ini saya itu dulu. Jadi maksudnya sekarang ni kita yang kita mahu adalah daripada saat mahu pergi ke minit, baru kita pergi ke jam. Okey, kita mahu ni perjalanan kita saat ke minit, minit ke jam. Jadi kita bermula, ini yang kita tahu. Ini yang kita tahu daripada kecil-kecil dulu masa kamu cute-cute dulu tu. Ini yang kamu tahu. 1 jam ini ni. Okey, bermaksud kalau kita undur ke belakang, jam ke minit, kita undur ke belakang. Macam inilah. Jam ke, kita undur ke belakang pula. Ah, yelah, ini sekarang ni 1 jam 60 minit. Maknanya daripada sini ke sini. Ah, tapi kalau kita mahu pergi lawan arah dia daripada minit ke jam, daripada minit ke jam, maka kita kena bahagi. Ha, kalau kita lawan arah. Okey. Daripada minit ke jam bahagi. Jadi sekarang ni kita bahagi. Sini kita bahagi. Sorry. Sini kita bahagi dengan 60. Okey. 60. Siapa tu? Siapa? Kenapa? Ada diganggu oleh Oyen. Oyen. Kucing. Biarlah dia belajar sekali. Dia mau belajar tu. Ok.
Okey, tak apa. Yang ini lupa sudah. Kalau sebut kucing ni saya lupa sudah ni. Okey. Okey, minit ke jam. Daripada minit ke jam kita bagi. Tapi kita ada lagi satu minit daripada saat ke minit. Ha, ni apa dia punya operasi dia? Kita ingat baliklah. Satu minit. Okey, satu minit. Dia adalah 60 saat. Kalau 2 minit, memang darab lah kan? 120 saat. Maksudnya darab, operasinya darab 60. Ini kalau kita terbalikkan dia, sebab apa kita mahu terbalik? Sebab soalan mahu daripada saat. Ni, daripada saat kita mahu tukar minit duluan. Baru tukar pada jam. Jadi daripada saat ke minit, bahagi dengan 60 terbalik dah, bahagilah. Jadi di sini saya tulis bahagi 60. Ha, jadi tengok perjalanan dia. Daripada saat ke minit, minit ke jam, ada berapa kali kamu kena bahagi 60? Dua kali kan? Dua kali kena bahagi 60. Ha, dua kali kena bahagi 60. Jadi di sini kita tengok balik. Jadi satu, ha, ni satu saat ni satu lah. Di sini satu sebab dia per saat maksudnya satu. Jadi di bawah tu saya tulis saja satu bahagi 60 bahagi 60. Macam tu. Itu yang di bawah. Ha, saya cadangkan kamu tak payah tekan kalkulator untuk yang ini. Biarkan dia begini untuk pecahan. Jadi kita saling balik dalam bentuk pecahan yang macam ni. Ha, yang macam ni. Ha, di atas tadi apa, di bawah tadi apa. Kita saling balik apa yang kita dapat tadi. Okay, di atas kita yang ini. Ha, di sini. Okey, saya padam dulu yang ni sebab mau tulis. Jadi di atas kita itu adalah 0.05. Kita sudah kira tadi awal-awal kan? Ha, sebab nombor dia cantik. Jadi saya tulis yang ni teruslah. Saya tak tulis lagi yang ini. Sebab nombor dia cantik, pendeklah. Jadi saya tulis. Okey, bahagi. Okey, di bawah dia tu saya cadangkan kamu tulis juga 1 per dengan 60 ataupun bahagi 60. Bahagi lagi sekali 60. Tulis begini. Walaupun boleh kira terus, tapi kamu kira terus, cuba kamu kira kira terus. 1 bahagi 60 bahagi lagi 60, kamu dapat berapa? Cantik kan nombor dia? Tak cantik kan nombor dia? Ha, jadi kita tengok kan. Kita try, kita try. Ha, ini maksud saya ini. 1 bahagi 60. Kita bahagi lagi 60. Okey, cuba tengok jawapan dia. Tengok nombor tak cantik tu macam mana. Kamu sanggup tulis ke semua tu panjang berjela-jela panjang? Tak sanggup kan? Ha, jadi lebih baik kita kekalkan bentuk yang tak ada perpuluhan macam ni. Kita kekal lah macam ni. Kekal je. Cuma letak kurungan. Sebab apa kena letak kurungan di bawah ni? Tak. Sebab dia adalah sesuatu yang panjang. Banyak benda dalam satu ekspresi. Expression ni. Dia dalam satu ungkapan ni dia ada banyak sebutan. Bila banyak sebutan dalam kalkulator kamu, kamu kena letak kurungan bila mahu taik. Ni kita tengok. Mana saya punya skrin tadi hilang sudah ni. Kembali. Okey, tengok. Kita kena belajar cara menaik ni. Penting ni. Okey, macam mana kita taik? Kita taik dulu 0.05. Okey. Di atas perlu kurungan? Tak perlu sebab dia single kan? Ni single. Single tak perlu. Jadi 0.05 bahagi. Bahagi ataupun per sama sajalah. Saya biasa guna per. Kamu guna tanda bahagi pun tak ada masalah. Dia sama maksud. Okay, per dengan okay, buka kurungan 1. Tekan je, taik je semua yang sebiji sama ni. 1 bahagi ataupun per 60 bahagi 60 bahagi 60. Ah, macam tu. Okay, jadi tekan sama dengan trend. Cantik kan nombor dia? 180. Okay. Kalau kamu guna yang apa tadi? Perpuluhan tadi yang 2.77777 darab 10 ke seberapa tadi tu, sama juga jawapan dia akan jadi lebih kurang ini. Tapi tak tepat sangat lah. Sebab dia dalam perpuluhan yang
perpuluhan yang panjang tu dia tak berapa tepat. Tapi jawapan dia kamu dapat teka juga nanti memang dekat paling dekat inilah jawapan dia 180. Okey? Boleh? Dalam buku teks adakah dia buat contoh yang bahagi bini di bawah ni? Adakah? Tak tahu. Tak tahu mau jawab macam mana. Tak apalah. Okey. Itulah saya kata soalan dia pendek. Tapi bahaya. Biasanya pendek ni bahaya. Okey. Kamu tak mau ambil ni kah? Fizik kah, MMAT kah 2 tahun lagi? Ambil lah. Kau belajar benda ni ni. Seronok ni belajar benda ni. Tajuk dia hal laju dengan pecutan. Benda yang samalah hal laju pecutan ni. Okey. Kalau Hafiz dia memang confirm mau ambil. Macam GN tu memang dia mau sudah tu. Dia cuma malu-malu je mau sebut kan. Okey. Baik, yang kelima 2, 3, 4, 5, 4, baru 4 soalan. Okey, yang kelima jawapan tadi adalah cicak. Okey, next. Harap-harap boleh lah, kalau tak boleh pun tak apa, kamu kamu WhatsApp secara personal. Okey, nombor nombor 2 muka surat 4. Okey, ini saya tak sentuh minggu lepas sebab kita kekangan masa. Saya sentuh hari inilah masa latihan. Ini penting eh, yang kamu kena kuasai juga adalah laju seragam, laju tidak seragam. Tapi ini kamu tahulah, saya rasa kamu pun boleh teka mana satu seragam, mana tak seragam kan. Okey, nombor 2 A jawapan dia. Pergerakan jarum seragam ke tidak? Laju dia. Laju seragam. Laju seragam. Tanya, betul. Okey. Okey, yang kedua, sebuah bas menuruni bukit. Laju seragam ke laju tidak seragam? Okey, cuba explain kenapa kamu kata laju tidak seragam. Mula-mula dia apa? Mula-mula dia slow ke apa? Okey. Itulah maksudnya laju tidak seragam. Dia tidak sama. Betul lah tu? Jadi bila turun bukit, makin ke bawah makin apa? Makin laju. Okey, makin ke bawah makin laju. Jadi itulah sebabnya tidak seragam. Jadi laju tak seragam. Seragam tu maksudnya tidak sama sepanjang apa ni, tidak seragam maksudnya tidak sama sepanjang perjalanan dia. Okey, tidak seragam. Lah ikut je dia punya ni, dia kata laju seragam, laju tak seragam, ikut je pilih yang mana yang daripada ayat dia laju tidak seragam. Okey, yang ke C, pergerakan satu eskalator. Eskalator tu apa? Lift. Eskalator tu apa? Astaghfirullahaladzim, lift. Lift tu lift lah. Siapa pernah naik eskalator? Yang mana? Yang macam kereta api? Eskalator, Google. Nah, kamu try Google lah. Boleh try Google ke? Eskalator. Dalam bahasa Inggeris ni dah saya kerja. Escalator. Harap-harap boleh nampak lah. Nampak escalator tu apa? Escalator bah. Tangga bah. Tangga bergerak. Di mana? Di mana kamu biasa jumpa ni? Biasa KK kan? Di sini ada ke? Rumah siapa ada? Rumah, kalau rumah dia ada ni memang canggih betul lah. Haa. Kalau rumah tu ada eskalator, maksudnya rumah dia macam penthouse lah. Tak tahu lah. Penthouse tu ada kah? Macam tak ada je. Ada kot. Okay. Okay. Pergerakan eskalator. Eskalator tu seragam ke tak? Seragam lah kan? Kan? Ni lajunya seragam.
Biasa di KK kalau pergi Karang Musim adalah di supermarket, di mana-mana hypermarket adalah. Okey, dia lajunya sama je, seragam je. Okey, settle. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, ini senang je, kita guna segitiga. Jadi jawapan di sini, saya tanya JN. Baris pertama apa mahu isi di sini? Ya, laju dia berapa? Tempat kosong dia ni. 90. Okey, bagus. Siapa lagi? Amalina, baris kedua yang ini. 3. Okey, tahniah, betul. Okey, yang lain ada soalan mau tanya kenapa dapat tu, kenapa dapat ni? Senang ke mudah? Eh, senang. Senang ke susah? Ni, soalan ni. Senang kan? Okey, kalau tak ada, kamu tak ada komen, maksudnya kamu okey lah. Okey, yang keempat. Yang keempat ni dia sedikit salah ni soalan dia. Kalau kamu tengok ni, sepatutnya tak ada dia punya ni eh. Bulatkan ni tak ada. Nak bulat kat mana? Pelik juga soalan ni. Tapi tak apalah, potong ni. Soalan ni tanya, nyatakan betul atau salah. Jadi kamu kena isi dalam sini betul ataupun salah lah. Nah, tu soalan dia. Okey, jadi tak apa, kita tengok apa jawapan dia. Okey. Yang pertama, laju Ahmad berbasikal ialah 24 km/jam. Jadi dia tanya kamu lajunya 24. Betul ke tu lajunya 24? Betul. Okey, betul. Jadi kita pakai rumus itulah. Okey, rumus laju. Pakai segitiga tadi itulah. Okey, laju sama dengan kira laju adalah jarak bagi masa eh. Jarak 36, masa dia ini kena tukar pergi jam. Okey, 30 minit tu kena tukar pergi jam. Baru tambah dengan 1 tu. Okey, jadi jam sebab di sini jam kan. Jadi semua kena dalam jam lah. Okey, Rachel, okey. Soalan ni okey, faham kah? Yang ni boleh ikut. Boleh eh. Tapi soalan ni mudah mungkin lah. Okay. Laju Ahmad ialah laju seragam. Okay. Laju Ahmad adalah laju seragam. Setuju? Kenapa kamu kata tidak? Kenapa kamu kata salah? Tak. Jangan jawab macam tu. Jadi dalam setiap soalan kamu jawab, soalan jawapan ni kamu jawab takdir. Takdir tu tak boleh. Okay. Kenapa laju dia seragam? Dalam cuba baca dia punya cerita. Apa cerita dia sebenarnya? Dia kata dia main basikal kan? Dia main basikal sejauh 36 kilo dalam masa 1 jam 30 minit. Adakah orang main basikal daripada awal hingga akhir tu laju dia seragam? Dia ada? Tidak logik kan? Dia mesti ada. Dia mustahil naik basikal. Dia mesti ada. Kadang-kadang dia kena kayuh laju sebab dia penat, dia rehat sekejap. Dia perlahan. Kadang-kadang dia laju pecut. Bila dia sudah habis penat, dia aktif balik, dia pecut balik. Jadi itu dia laju balik. Maksudnya lajunya tak seragam. Kadang-kadang slow, kadang-kadang laju. Jadi salah lah. Okay. Yang kelima, sebuah kipas putaran ini. Laju kipas adalah 72 putaran per minit. Nyatakan sama ada benar atau palsu. Benar. Hands up. Siapa kata benar, hands up. Okay. Hands down. Okay, hands. Okay, sekarang ni di rumah saya ada teman. Ada teman baru lah. Mau kenal dia? Sekejap kan. Hey Google, turn off light. Got it. Turning the lamp off. Dengar. Tapi dia auto eh. Tapi kawan saya tu dia robot lah. Hey Google, turn on lamp. Got it. Turning the lamp on. Tu. Kawan saya. Saya kawal rumah saya dengan suara je lah. Malas mau tekan-tekan suis di dinding tu. Mau pergi sana lagi, panjat tu lagi, ni lagi. Okay.
Soalan ni dia sebenarnya senang je ni kamu guna perkadaran pun boleh. Okey, 1080 putaran. Masa dia ambil 15 minit kalau siapa tak dapat lah. Okey. Soalan dia bagi tahu laju kipas 72 putaran per minit. Maknanya 1 minit. Nah, jadi 1 minit. Cuba kita kira. Betulkah jawapannya 72? Jadi operasinya itu adalah 1080 bahagi dengan 15. Yang ini bahagi dengan yang ini. Jadi dapat bila kamu kira, oh dapat sama dengan apa yang soalan dia bagi tahu, maka benarlah. Okey. Okey, benarlah. Okey, habis. Nombor 5. Okey, sikit lagi yang ni. Okey, yang ke kamu mau rehatlah sekejap 1 minit. Saya pun mau rehat sekejap, mau minum air dulu. Okey, rehat 1 minit eh. Okey, kita sambung soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Tak tahulah kenapa internet saya phone dengan saya punya PC semua, wifi semua ni tak tahu tiba-tiba jadi slow. Slow yang teramat. Sampai terleft sudah Google Meet tadi. Tapi tak apa, sambung je lah. Saya sambung je rakaman ni. Okey, untuk soalan nombor 5. Encik Chong meninggalkan kilangnya pada 18.60. Ni waktu sistem 24 jam. 18.30 maksudnya pukul 6. Kalau kita mau faham dia, pukul 6.30 petang lah. 6.30 petang. Dan tiba di rumah pada jam 17.20. Okey, 17.20 sistem 24 jam. Maksudnya pukul 17.20, 19.20. Jadi maknanya pukul 7.20 petang. Kalau kita mau faham waktu sebenar dia lah, okey. Tapi ini kamu belajar dah dulu kan. Kita tolak dengan 12 kan untuk tahu dia punya dalam bentuk yang bukan 24 jam, dalam bentuk biasa macam ni. Okey, jadi dia bertolak 6.30 petang, lepas tu sampai pukul 7.20. Kalau kamu kira tu daripada 6.30 sampai 7.20 lebih, dia adalah 50 minit lah. Jadi kamu boleh kira lah. Okey, dia perjalanan dia adalah 50 minit. Jika dia memandu laju purata, okay, laju dia bagi, berapakah jarak? Jadi laju purata dia bagi L ada. Laju purata tu L. Jarak adalah J. Laju purata ke laju ke, saya guna simbol L saja. J jarak. Jadi soalan tanya berapakah jarak dia? Laju kita ada. Okey, laju dia 66. Masa dia pun kita ada. Macam mana mahu kira masa dia? Kamu belajar di sekolah rendah dulu, macam mana mahu kira masa daripada jam ke jam yang satu lagi. Jadi kita tolak lah kan, 19.20 dengan 19.20, 18.20 lah, tolak kan. Yang besar tolak kecil. 18.30, sorry. Tolak kan, ini sistem 24 jam, tolak kan. Jadi konsep dia samalah. Kamu kena pinjam, ni 20, ini kita potong 2 kan. Sebelah sini minit, sebelah sini, sebelah sini jam, sebelah sini minit. 20 tak boleh tolak 30. 20 minit tak boleh tolak 30 minit. Jadi kita kena tambah, tambah 60. Jadi kita kena kurang di sini 1 jam. Kita ambil 1 jam daripada 19, jadi 18 lah. Kita ambil 1 jam tu tukar kepada minit. 60 letak di atas. Jadi 60 tambah 20, 80 kan. 60 tambah 20, 80. 80 tolak dengan 30 jadi 50. Kalau yang sini 18 tolak 18, kosong lah. Jadi kosong tu saya tulis kosong. Jadi di sini adalah minit kan. Sebelah sini minit, sebelah sini jam. Jam tiada, sudah kosong. Jadi minit dia 50 minit.
Dia masanya 50 minit. Ini sekolah rendah punya lah kamu belajar dulu ni. Saya tak detail. Tapi saya detail juga ni. Okey, tak apalah. Jadi 50 minit. Jadi perjalanan adalah ni kamu tengok jam. Siapa tengok jam tu dia boleh kira sendiri. Tengok jam tu ini nombor 12, ini nombor 6. Ini nombor 7 sini kan. Jadi dia kira sendirilah, tengok jam pun boleh. Kira dengan jari pun boleh. Tengok jam kira dengan jari. Berapa minit. Okey, berapakah jarak? Jadi jarak, kita tengok balik segitiga kita. Segitiga kita. Saya rakam ke ni? Ada, ada. Okey, segitiga kita. Kita ada J, kita ada L, kita ada M. Kita mahu cari jarak. Jadi kita potong jarak. Dalam segitiga tu kita potong dia. Potong dia. Potong, potong, potong. Okey, jadi tinggal L dengan M. Maksudnya, sini. Sini bukan tanda bahagilah. Kalau duduk sebelah ni maksudnya darab. Jadi L darab dengan M. Jadi kita tulis. Jarak. Jelas sikit. Jarak sama dengan laju. Okey, laju purata. Darab dengan masa. Kamu tak tulis ini pun tak apa. Terus masukkan dia punya rumus pun tak apa. Jadi laju. Laju dia berapa dia bagi? 66. 66 kilometer per jam. Itu laju dia. Okey. Tapi masa dia minit kan kamu dapat tadi? Minit kan? Minit kan? Okey. Jadi macam mana kita kena tukar dia kepada jam? Sebab dia bagi yang ini. Kamu tengok situ. Yang ni dia bagi kilometer per jam. Nampak jam ni di belakang. J. J maksudnya jam. Jadi minit ni kita kena tukar pergi jam. Supaya sama unit dia. Kalau dalam soalan dia di sini minit, sini sini kan kita sudah minit, tak payah tukarlah. Tapi kalau soalan di sini jam, yang kita dapat tadi masanya minit, jadi minit kena ikut apa yang dalam soalan, kita tukar pergi jam. Jadi 50 minit tadi tu kita tukar pergi 50 minit. Oops, 50 minit. Tukar pergi jam. Saya ingat, kita ingat baliklah 1 jam 60 minit. Kan? Sebenarnya 60 minit. Ni kalau ni daripada jam ke minit, kita akan darab dengan 60 kan? Dia makin besar kan? Jadi kalau minit ke jam, kita kena bahagi 60. Jadi sekarang ni kita daripada mana ke mana ni? Kita daripada minit mau pergi jam. Jadi daripada minit pergi jam bahagi 60. Jadi kita punya masa tadi itu 50 bahagi 60. Jadi masa di sini ni, ni yang ini saya letak sinilah. Ini saya letak di tempat masa tu. Di situ. Tapi kena buat kurungkanlah yang ini 50 bahagi 60. 50 bahagi 60. Okey. Ini kamu boleh kira duluan 50 bahagi 60 kamu tekan kalkulator kamu kan. Cuba tekan 50 bahagi 60. Boleh juga kira duluan. Tapi bila kamu kira kan, kalau kamu perasan nanti, kamu akan dapat 0.8333333 banyak tak habis-habis tu dalam calculator kamu kan. Nampak macam panjang sangat kan. Terlalu panjang ni. 3333 lagi ada belakang ni. Jadi saya biarkan begini. Kalau biarkan begini nampak pendek sikit. Daripada type yang panjang tu, baik kita biarkan begini. Tapi kena kurungkan lah. Kurungkan ni maksudnya kita kena selesaikan ini duluan lah. Okay? Buat je kurungan. Kurungan maksudnya kita kena, ini akan diselesaikan duluan. Tapi sekarang ni kita tengok balik 66. Okay, kita type sahajalah semua sekali. Type sahaja semua sekali. Okay? Ini sama dengan 66 darab dengan dalam kurungan 50 bahagi dengan 60. 55. Jawapannya 55. 55 apa cikgu? Soalan dia mau apa sebenarnya? Jarak kan? Jarak dia mesti unit dia dalam, takkanlah dalam jam kan? Jadi 55. Ikutlah ni dia kata dalam kilometer ni. Okey, kilometer. Okey, yang di sini ni kamu boleh bahas, saya ulang balik. Yang di sini kamu boleh bahagi duluan, boleh terus bahagi. 50 bahagi 60 kalau kita guna kalkulator kita buat sekali lah, sama-sama lah kan. 50. Okey, turn on. Okey, 50. Kita buat satu-satu. 50 bahagi 60. Cuba tengok apa jawapan panjang tu.
Sebenarnya dalam bentuk, cuba kita tekan, try tekan dalam pecahan shift ABC. Kita dapat 5/6 kan, lebih simple lah. Boleh juga tulis ini di sini. Tulis 5/6 tu di sini boleh juga. Okey, tapi saya biasa tulis bahagi 60 lah. Okey. Kamu boleh tulis 5/6 sini. Okey, jadi itu jawapannya 55 km. Okey, itu soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 6. Mengambil masa, okey, Firdaus mengambil masa 15 saat untuk berlari sejauh 120 meter. Kemudian dia berbasikal lagi. Dia mula-mula dia berlari. Ha, kita buat perjalanan dia lah. Kita cuba lakarkan apa perjalanan. Mula-mula dia ni orang ni, Firdaus. Rambut dia macam upin-ipin lah begitu kan. Eh, dia macam belalang pula. Dia berlari. Berlari macam mana? Macam alien pula kaki dia, takpelah. Okay, dia berlari. Ni 120 meter. Ha, lepas tu dia berbasikal lagi. Naik basikal lagi dia. Macam kaki mentadap je ni. Ini tayar basikal. Macam pelik je basikal, tak apalah. Tapi basikal lah juga kan. Okay, dia berbasikal lagi sejauh 60 meter. Ini bukan dia naik basikal ni, basikal yang naik dia kan. Tapi tak apalah, kamu lukis lagi cantik lah yang saya lukis ni. Tayar dia kecil sangat ni. Okay, okay, mula-mula dia berlari 120 meter. Lepas tu berbasikal lagi 60 meter. Kita tengok masa dia ada. Dia bagi masa ke? Mengambil masa 15 saat. Dia ada bagi masa. Jadi dalam perjalanan ini 15 saat. Berlari tu 15 saat. Kalau yang berbasikal tadi masa dia sama. Dia kata 15 saat juga. Jadi sini 15 saat. Sama. Okay. Jadi kita tengok. Soalan dia cari laju purata. Kita ingat balik dulu kita belajar. Laju purata ada rumus dia kan. Dia sama je rumus dia dengan laju biasa. Cuma dia ada perkataan jumlah. Dalam rumus dia, dia ada tambah perkataan jumlah di depan. Jumlah apa? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Dia sama je dengan segitiga tu. Kamu boleh pakai segitiga ni sebenarnya. Tak payah tulis rumus baru tu. Pakai je segitiga ni. Yang J, L, M. Jadi sekarang ni mau cari apa tadi? Laju purata. Laju purata L lah. L laju. Dia sama saja segitiga yang sama. Jadi laju adalah jarak bahagi dengan masa. Laju ni, kalau mau cari laju, kita kena tutup kan. Jadi jarak bahagi dengan masa. Okay, jarak dia. Tapi tadi dah, tapi itulah, kalau dia kata purata, maksudnya jarak ni adalah jumlah jarak dari awal hingga akhir. Daripada awal hingga akhir. Jadi 120 tambah dengan 60. Jadi jumlah jarak dia, kita buat satu-satu. Jumlah jarak. Jumlah jarak dia 120 tambah dengan 60. Itu jumlah jarak dia. Kira lah, jarak dia, jumlah dia adalah 180 meter. Okay, okay. Sekarang ni jumlah jarak ni settle. Jarak ni ada sudah. Okay, masa. Jumlah dia, jumlah dia. Jadi daripada awal hingga akhir, jumlahkan. Tulislah jumlah masa adalah 15 campur 15. 30. 30 apa? 30 saat lah. Sebab dalam asal, soalan asal dia 15 itu dalam saat kan. Jadi 30 saat. Ni saat ni S. Okay. Jadi sekarang ni gunalah rumus yang laju purata tadi. Jadi laju purata sama dengan, ambil yang ni 180 meter per dengan yang ini, bahagi dengan 30 saat. Macam tu. Okay. Jadi kira dengan kalkulator kamu. Dalam matematik, kalau kamu jumpa je pecahan, ada kosong atas, kosong bawah, kita potong satu-satulah. Jadi satu di atas, satu di bawah.
Jadi tinggalnya kamu bagi je lah 18 bagi 18 bagi 3. Jadi tak payah tekan kalkulator pun. Sebenarnya 18 bagi 3 ni kan sifir 3. Jadi jawapan dia 6 lah kan. Kalau kamu ingat sifir, cepat ni kamu jawab ni. Jadi laju purata dia adalah 6. Sebab dia kata laju, maksudnya unit dia nanti akan jadi meter km per km per s. Okey. M per s. Okay. Jadi 6 meter per saat. Dalam matematik tak tulis unit tak ada masalah. Okey. Jawapannya mesti dapat ini ni, nombor ini, nombor 6 mesti dapat ni. Okey, jadi itu untuk soalan nombor 6. Okey, jadi itu sahajalah. Saya akan share di apa ni? Saya akan share di YouTube lah nanti, sebab tadi line tiba-tiba down eh. Tak tahu kenapa. Yang tak sempat 10 minit terakhir ni kamu tengok baliklah yang hujung ni eh, yang 10 minit terakhir ni. Okey? Ataupun mana-mana minit yang kamu terlepas lah. Okey? Jadi itu sahajalah untuk kali ni. Buatlah eh, sampai nombor 6. Kalau tak buat lagi pun kamu buat dulu baru kamu semak dengan jawapan yang saya bagi ni. Itu saja untuk kali ini. Jaga keselamatan, jaga kesihatan kamu di mana kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.